Nah, ini tempat yang asik itu di sini sangat berbasah-basahan. Inilah keasikan kalau main di sini itu ciblon bareng-bareng teman-teman, ini sungguh nikmat seperti yang ini. Nah, ini aduh keren ini. Ayo 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 ayo. Ini tidak apa, memang anu tim Marsal itu jiwa-jiwanya seperti itu. Pokoknya fasilitasi pegoes-pegoes, kumpul, semuanya senang. Biasa nanti estafet. Selanjutnya mungkin yang telah ditugaskan pun nanti selanjutnya dan waktu saya berikan kepada. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin kepada sesepuh pada dalam satu event yang hadir hari ini saling mensupport, saling mendukung, pokoknya saling mengisi. Jangan sampai kalau tidak terlalu kok aku rasa dikompon. Bukan begitu, nanti memang seperti itu. Saya ulang untuk pos di Pades ini memang tugasnya adalah pengamanan adalah sweeper karena yang paling terakhir ya. Sweeper itu biasanya yang kedapuk itu Pak Gondo, Mas Heri, kemudian Mas Rebo, Mas ya pokoknya tim itulah ya. Terus kemudian pos pertama yaitu di mudah-mudahan Bang Arno selanjutnya salah diterima ibadahnya dan diampuni segala dosa salah satunya. Amin. Juga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah, sabar dan tawakal. Itu marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing kepada beragama Islam kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian rekan-rekan. Yang kedua, goes ini goes penutup ya. Nanti kita sebelum Ramadan, nanti kita lanjutkan setelah Ramadan dan Syawalan. Kita akan lagi untuk goes lagi keliling Kabupaten Sleman membangkitkan pariwisata desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan semua. Salah satu cara kita berkontribusi pada pemerintah Kabupaten Sleman yaitu dengan kita bersama-sama mengunjungi desa wisata yang dahulu terkenal dan sekarang terpuruk. Mari kita semua
sama-sama konsultasikan program pemerintah. Jadi yang selanjutnya kami secara pribadi dan kedinasan mohon maaf, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bagi yang beragama muslim bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk dan mudah-mudahan kita nanti dipertemukan di hari kemenangan di Idul Fitri. Amin. Dan pada pagi hari ini kita akan menuju ke desa wisata Grogol yang ada di Sayegan. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan nanti sama-sama dari sini sampai tujuan kembali lagi ke rumah masing-masing mendapatkan selamat, sehat dan bahagia. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat terima kasih dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Esan, sehat. Bu Esan, sehat. Baik, terima kasih.
Ya apa ya Pak? Sudah tua nakal. Wah, gila ini deh. Mantap. Eh Mas, melu lagi. Oh ya Pak Badring. Halo Pak Bilal. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Wah, mantap. Ini yang pleset. Mandali pokoknya. Goes satu lagi, ini adalah goes untuk bersama-sama kita membangkitkan desa wisata yang ada di Sleman. Hari ini kita ada di Grogol, Tegan Pak ya. Iya, Ya, jadi hari ini dan seperti biasa kita ada donasi Pak. Bisa terima nanti sebesar 500.000 Pak dari kawan-kawan. Iya. Alhamdulillah. Ini kita berikan Pak, semoga bermanfaat. Monggo Mas Dewi, silakan. Oh, iya. Satu patas dapat yeah. Terima kasih sekali atas kunjungan dari Bapak Reno dan rekan-rekan dari Condong Jatuh semua. Pokoknya Algojo semakin mantap, semakin kompak. Amin. Alhamdulillah beberapa kali event Algojo saya selalu mengikuti. Dan untuk kedepannya Algojo tetap sukses, selalu kompak selalu. Amin. Dan untuk Pak Reno semoga juga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Ya. Demikian rekan-rekan hari ini, silahkan nanti menikmati desa wisata Grogol dan jangan lupa incipi sotonya ya. Oke. Kueser. Pada pagi hari ini kita kesempatan membersamai Komandan Marsal. Semangat. Tanggung jawab. Nah, ini semoga terus ini semakin banyak pesertanya. Ini sudah lebih dari 200 orang. Buaser sehat. Buaser Madiang. Buaser Madiang. Mas Kopak, Bapak Pramu. Semua yang oke, terima kasih. Acara permadangan pada pagi hari ini sangat meriah di rombongan papan wisata Grogol. Ini Pak, ini Pak. Oh, iya.
Kita foto dulu. Setrek. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sip. Setengah tua lemu hinu-hinu, satu lagi. Wah, soto ya? Yang geden. Padang geden. Ya, ya, ya. Mantap. Pagi hari ini kita di tempat papan wisata Grogol dengan soto. Saat ini pada nyoto tentunya dengan wah nih komandan kita Pak Bro. Wah Rano Pak Bro reso madiang serah dimasake. Nah inilah sedang antri untuk sarapan soto pada pagi hari ini. Oke, kita lanjuti lagi. Madang geden. Madang geden. Madang. Sky. See the sky.
sih Rembo? Ora ketok Rembo. Nangis Rembo. Rembo sudah gudang mana wae. Dijual Mas Rosa. Wah, sungguh jernih sekali ini. Wah, luar biasa. Bisa ciblon di sini. Ini untuk ciblon. Wah, mantap jiwa. Ini kalau mau ke Kecah di sini tempatnya sungguh nyaman sekali. Ini jernih banget. Kalau nah ini Kecah-Kecah di sini. Kecah ini sumber mata airnya. Nah ini tempat Kecah. Jernih banget. Sumber mata airnya di sini. Nah ini sumber mata airnya dari sini ditampung bareng-bareng terus masuk di sini. Oh, di sini ini baru keluar dari sini. Ini begitu asik kalau untuk ciblon ini dengan suara gemercik air yang mempesona. Nah ini salah satu kolam renangnya dan ini sungguh jernih banget. Nah ini yuk kita berjalan-jalan di antara ini. Ini sangat jernih, pokoknya untuk ciblon cocok banget. Air yang wah ini bening banget pak ya. Gue ciblon, wah memang cocok. Weh Pak Aman. Kita neng, bila aku neng berapa bulu deh? Tambah lagi. Wow. Mantap ya. Dari Desa Grogol kita melaporkan bahwa kondisi pada pagi hari ini Grogol sudah siap untuk
destinasi wisata dari seluruh Nusantara, membersamai Mbak Cici dan Ibu di tempat Grogol ini, bersama Pleasure Channel tentunya, mengucapkan terima kasih dari Wisata Grogol bersama Pleasure Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pleasure Channel. Bersamai Al Gojo dan Pleasure Channel, dan tentunya bersama W48JO. Baca sendiri. Oke, bersama Pleasure Channel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.